Okay. Dari dinas sosial langsung ke apa pasar, dan ini sebagai informasi bahwa jatahnya itu kami dapat di pasar darurat ini hanya 100. Nah, jadi berdasarkan hasil kesepakatan kami, mungkin Bapak Ibu Saudara-saudara yang kemarin petugas dari UPT sudah mungkin dalam hal ini mengumpulkan KTP dan KK. Jadi saya atas nama Kepala Bidang khusus bantuan sembako yang nanti akan turun besok dari dinas sosial, itu kita sepakati bahwa bantuan ini lebih kami peruntukkan itu kepada kami. Saya pikir itu mungkin sudah jelas. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Sudah kumpul KTP dan KK, karena begini, ini ada kriteria yang disampaikan oleh dinas sosial turun, bahwa peruntukan daripada bantuan ini itu tidak kepada mereka yang kemarin sudah mengambil BLT di apa Bang Beri kantor pos. Nah, makanya kami lebih berpikir kemanusiaan dan berpikir keadilan. Kami menganggap kalau barang ini nanti ambil, justru nanti jadi bias di kalian. Nah, saya pikir juga dengan kalian punya kondisi pendapatan yang hari ini mungkin di atas rata-rata. Nah, menurut kami menyepakati untuk lebih berkah barang ini kita serahkan ke kita punya mama-mama yang ada di sebelah, ada di lapangan sana di belakang 25 yang di pelataran parkir. Itu keputusan kami. Jadi saya berharap ini sekaligus sebagai Kepala Bidang Pasar saya menginformasikan secara resmi supaya dari sini bubar, tidak usah tanya kiri tanya kanan, ini keputusan. Kalian diatur oleh sistem. Jadi ini juga prioritas untuk mereka juga yang ada di seng depan. Kue-kue, itu mereka yang kami memprioritaskan. Karena ya namanya bantuan di mana-mana itu tetap tidak ada kepuasan. Pasti akan ada kekurangan, tetapi ya selaku pemerintah kami akan mencoba untuk selalu melakukan pendekatan-pendekatan dengan Bapak Ibu Saudara-saudara untuk memberikan juga informasi dan pengertian supaya jangan salah kaprah. Jadi intinya kami lebih berpendapat untuk semua kami lebih untuk bantuan besok yang akan turun ini kami semua menyepakati untuk kami punya keluarga ini memang Hiretman yang ada di sana. Jadi itu sudah keputusan, tidak perlu lagi tanya kiri tanya kanan, itu keputusan yang kita sudah ambil supaya menjaga tali silaturahmi kita punya kondisi di pasar ini. Oke, baik, terima kasih. Selamat siang. Ya, baik Bapak. Siap. Dengan pasar ini ada 200 paket. Tadi kebijakan dari perindak di sini 100 paket, di sana 100. Nah, dengan data jumlah itu aja kalau tidak salah. Sembako yang biasa dapat kasih itu dari distrik itu sama di sana. Jadi itu aja. Ya, mudah-mudahan nanti Bupati Bari bisa dibangun kembali pasar. Kalau itu sudah, hanya tinggal tunggu kemarin kan hanya karena terhambat. Terhambat COVID. Kan penyakitnya corona. Karena sapu tampan habis, tinggal di lombok jadi antara dampak. Bantuan yang ada yang hanya 5 juta, antara dampak. Padahal pengeluaran barang.